Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat datang dan kembali ke Karisma Channel. Alhamdulillah, selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Alright, kita pada pagi ini biasanya saya akan berhenti di tepi jalan, sama ada di Selera Duta ataupun di hadapan RT ni. Untuk saya buat persediaan dengan kereta, kita kemas-kemas lagi, kita tengok apa yang kurang, ataupun kita pusing keliling kita punya kereta, cek lagi dan sebagainya. Dan juga pada keadaan pagi begini, sebelum saya on juga, saya akan buka saya punya YouTube studio untuk tengok komen-komen tuan-tuan dan puan-puan yang ada. Dan saya akan cuba reply semua komen-komen tersebut. Belumlah banyak sangat, tapi alhamdulillah setakat ini saya rasa saya reply lah semua komen-komen tersebut. Dan saya berterima kasih lah kerana anda komen. Pentingnya video-video seperti ini untuk di komen dan di like, agar ianya dapat push naik ke suggestion ataupun recommended videos di dalam YouTube rakan-rakan kita juga nanti, insyaAllah. Jadi di sini saya minta tolonglah sokongan rakan-rakan untuk like, share, komen dan subscribe. Itulah sebabnya. Like, share, komen dan subscribe. Share tu mungkin kita tak ada masa sangat nak duduk tekan-tekan tu. Apa boleh buat, tak apa. Kita setakat ni kita buat like, kalau dapat komen, just komen. Terima kasih ke, cuba lagi ke, buat lagi ke, all the best ke, apa saja komen, sama ada positif ataupun negatif, saya insyaAllah akan terima dengan sebaik mungkin. Nah, jadi itulah mengenai YouTube. Dan alhamdulillah, cuma kadang-kadang video saya ni lambat nak keluar, nak buat editing agak lambat lah. Maklumlah kita ni tak berapa biasa sangat nak, cuma lama juga buat. Cuma saya tengok alamak, tak ada peningkatan lah terhadap mutu editing yang saya buat, insyaAllah. Lagipun kita masih gunakan apa kata orang, aplikasi percuma. Dan nampak dia punya apa nama, logo masih, apa boleh buat lah, kita on saja. Alright, terima kasih sekali lagi kerana menonton. Dan nanti kita jumpa lagi dalam video saya punya just grab activity, bila saya akan, guys, on. Guys, tengok kita bersama dengan bro Alfie. Kita tadi duduk minum sarapan di Selera Duta dan kita nak on. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita on dari sini ya. Okay bro, thank you bro. Okay, all the best, good luck. Kita tengok bisnes kita pada hari ini. Jam pukul 9.58 pagi, guys. InsyaAllah. Let's go. Okay guys, kita masih lagi menunggu ping di Selera Duta, pejabat nombor 2. Okay, kita ada terima message ini, online CNY open house. Now, di sini ada online dan Tiger. Alright, Rakan Grab Facebook Group. Okay, ini yang saya belum join. Okay, saya dah tekan. Alright, saya dah tekan. Tadi dia minta nama, nombor kereta dan juga nombor IC untuk mereka verify dan masukkan kita dalam grup Rakan Grab MY Malaysia lah. Alright, private group, 68k members. Alhamdulillah, rupanya ada grup macam ni ya. Saya belum join lagi, dah lama tak join ni.
Alright, mudah-mudahan kita diterima di sini. Alright guys, kita tunggu saja dia punya feedback. Oke, sambil kita menunggu ping 10.04. Akhirnya guys, 10.05 ping masuk. Alright, Grab car 6 seater Balrit Gill. Balrit Gill East Entrance Berjaya Times Square. Wow. Wow 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 wow. RM19 fare Grab Pay. 6 seater. Kita di sini, dia di sini, mau pergi sana. Okay, right. Let's go. Let's go. Alhamdulillah. Cuaca pada pagi ini cerah, panas dan gembira. Kerana kita dapat ping. Ping 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 masuk ping. Ah, tu lagu dia. Woohoo, ping 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 masuk ping. Ah, ingat tak lagu-lagu yang macam tu? Forever is the strangest thing. It's shorter than you think. This should be them. Hi. Can you sit from? Oh, can I? Yeah. Guys, kita baru drop off customer dekat Berjaya Times Square ni, East Wing. Oh, saya pun tak tahu ada jalan kat sini. Alright. Okay, macam mana nak keluar ni? Sini. Alright, let's go. Ini drop off pun lebih kurang je guys. Turun sini pun turun sana pun saya tengok macam lebih kurang je. Pintu kiri pintu kanan je. Apa nak buat? Mana kita nak pancing ni? Kita berhenti tepi sekejap lah. Kalau kena ganggu kita lari lah. Ah, menyentuh tentang Greka Six Seater. Apabila saya dah mula on Greka Six Seater ni, job dia taklah banyak sangat guys. Tak adalah banyak sangat jobnya. Kadang-kadang ada hari yang tak ada job. Mungkin saya saya tak on lama lah. Kalau yang on full time 10 jam, 8 jam, 10 jam, 12 jam tu mungkin dapat GrabCar 6 seater punya job lebih kan. Tapi untuk saya kadang-kadang ada hari, banyak hari tak ada. Macam ni tadi baru ada ping pertama tadi dah dapat GrabCar 6 seater. Alhamdulillah. Jadi persoalannya tadi ping masuk 10.32 ping kedua. Job kecil. Harap kita tak tersasar, dapat ambil dia dan hantar dia dengan niat yang sangat murni insyaAllah. Let's go. Tengok ni, saya salah masuk simpang agaknya. Aduh, waste ni lambat lah tadi. Jadi bila dah salah ni, tengok. Jadi 3.1 km. Alamak, tak dapat lah macam ni guys. Kita cancel je lah.
Kita cancel je lah. Hai, tak dapat lah. Apa boleh buat? Yang 500 meter jadi 3.1 kilometer. Job RM5.35. Macam mana tu guys? Allahuakbar. Kita geraklah dari sini. 10.37. Kita cuba berhenti di sini sekejap. Aduh, sekejap lah, tak boleh lama ni. Tak puas hatilah kalau dapat kita nak layan satu ping dari sini, dari KL ni. Inilah masalah saya dengan KL ni guys. Selalu salah masuk simpang. Kerana West itu lambat keluar tadi, saya tak faham dia punya jalan, maka saya pun termasuk salah jalan. Ya Allah, ya Tuhanku, permudahkan urusan kami pada hari ini, insyaAllah. Amin. Tak ada juga ping di sini guys. Kita gerak lah menuju ke kampung halaman kita lah. Maafkan saya guys, Kuala Lumpur, KL ni memang saya adui payah nak cakapnya. Aduh, aduh, aduh. Alright, kita doakan ada ping sementara kita on the way ni. Okay lah, kita sambung sikit lah mengenai GrabCar 6-seater tadi. Jadi customer tadi tu, dia 3 orang. Besar-besar lah juga. Mereka bersaiz besar. Besar means tinggi lah. Jadi jadi dia tadi request 6-seater sebab dia ingatkan masih dapat duduk 2 orang. Dia ingat dapat duduk 2 orang masih. Jadi bila mereka 3 orang, dia request 6-seater sebab 6-seater pada masa PKP itu dapat 4 orang. Alright, dan jadi dia request 6-seater. Itulah dia tadi job saya tu. Memandangkan sekarang ini tempat duduk untuk Grab sudah dibuka seluas-luasnya. Jadi Grab Car pun dah boleh accept sehingga 4 orang. Jadi saya cakap tadi bolehlah duduk depan seorang. Sebab kalau buka belakang dengan saiz mereka tadi, belakang tu tak selesa juga untuk dijadikan tempat duduk pada saiz mereka lah. Ini yang saya punya pendapat. Jadi saya benarkan dia duduk di depan. Cuma saya bagi tahu dia mungkin ada driver yang masih tak accept untuk 4 orang dalam kereta dia. Jadi ini masih bergantung kepada driver masing-masing. Jadi terpulanglah. Mungkin kepada customer-customer kita, sekiranya anda request dan anda ada 3 orang ataupun 4 orang, selepas anda request tersebut, Grab Car, just Grab lah, message kepada driver, bagi tahu saya ada 4 orang ni, okey ke tidak. Just bagi tahu mengenai perkara itu. Kalau driver cakap okey, okey. Kalau ada yang cakap tak okey, then you boleh cancel dan request baru. Ataupun you boleh request untuk Grab Car 6-seater. Jimatlah sikit duit anda juga. Alright, let's go. Sehingga sekarang ni belum ada ping. Saya agaknya jalan ni, sebab ni jalan highway ya, dekat depan ni. Tak ada ping lah sini. Mungkin kita balik je lah tempat kita ya. Okay, celoteh-celoteh. Ping, ping, ping. Ping masuk, ping. Guys, job masuk guys. 10.51 di Bulatan Segambut, Kenny Hills, Langgak Tungku, Maybank Solaris. Alright, Langgak Tungku, kita pergi sini. Masalah nak masuk Langgak Tungku ni. Aduh, kena tersenggol. Forever is the strangest thing. It's shorter than you think. No thing. A
Let's go. Okay guys, kita baru drop off kita punya customer dengan Maybank Solaris Monkiara. Alright. Tunggu ping seterusnya GrabPay RM7. Alright, let's go. Ada kereta belakang. Okay guys, sedikit perkongsian atas sedikit info yang saya faham dan saya tahu. Yang tadi tu yang ada Maybank tu, itu nama dia Solaris Monkiara. Solaris Monkiara. Ada satu lagi Solaris yang buat saya confuse pada mula-mula hari itu adalah Solaris Dutamas. Solaris Dutamas ni adalah Publica. Kawasan Publica tu Solaris Dutamas. Jadi penggunaan nama Solaris tu sama. Cuma yang ini Monkiara, yang depan sana adalah Publica, Dutamas. Let's go. Tunggu ping. Ping 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 masuk. Alhamdulillah ping masuk. Residensi Duta Kiara. Mana tu? Tak ingatlah nama tempat ni. Residensi Duta Kiara. Oh, belakang tu. Longing is the music of our sphere. Betul kah? Belakang. Alamak, kita ni dah terlepas tadi. Sebenarnya dia sebelah kanan je. Sebelah kanan sebelum kita lepas traffic light tadi tu. Kita terpaksa U-turn kat depan ni. Apa boleh buat guys, U-turn sajalah. Harap kita customer tak cancel lah sebab dia tunggu lama ni. Job kecil saja. Tadi on the way nak ke sini, ke Kementerian Dalam Negeri, nak pancing dekat area ni tadi, dapat pula ping sana. Alhamdulillah. U-turn dulu. Baru saja saya sebut mengenai GrabCar 6-seater punya job. Nah, dapat lagi satu. Dapat lagi satu guys. Rupa-rupanya ni GrabCar 6-seater. Alamak, nak pergi One Monkiara RM12. Alhamdulillah. Cukupkah tidak? Tengoklah keadaan nanti. GrabCar 6-seater. Nah, hari ni dah dapat yang kedua. Let's go. Tadi saya pergi seberang ni, salah guys tu. Yang itu adalah Hartamas Regency 2. Oh, ini dia residensi Duta Kiara. Aduh. Kat sini guys, banyak nama-nama Kiara ni. So dia ni cakap dia Blok D. Blok D. Memang susah ni sebab dia underground dekat basement. Grab pick up Blok D. Blok D. G ya. D D. Di bloknya satu di dengan masuk kiri. Masuk kiri ya. Oh, selalu very good customer guys. Dia satu orang tapi dia request 6-seater, percaya ke tidak? Okay, sekarang One Monkiara. Oh, ini saya drop off dulu. 6-seater, RM12. Submit. Now, kita pergi ambil yang ini. Pergi ke Bandar Seri Damansara Margosa. GrabPay juga. Yang ini saya rasa ada ada tol. Let's go. Ini masalah kita lah. Bila kita menunggu Waze ni, tiba-tiba bila dia keluar, kita dah lepas pada jalan yang dia suruh kita turn.
Adui. Let's menarik go. Jugalah cerita customer kita tadi tu, dia cakap dia satu orang tapi dia request 6-seater. Semua orang tanya dia, kenapa ni? So dia cakap dia lebih senang panggil GrabCar 6-seater daripada just Grab. Lebih cepat datang dan lebih convenient, dia cakap. Ataupun dia akan request untuk eksekutif. Cuma eksekutif ni jarang ada. Jadi dia akan request 6-seater. Ada juga orang macam tu, guys. Alhamdulillah. Minta-minta kita dapat kena request dia lagi sekali nanti bila-bila. Very good person. Thank you. The drop off dia tadi dekat sini. Tol RM2.50. Proceed. Confirm. Bandar Seri Damansara ada back to back. Krepe juga. Lapangan terbang Subang. Oh, sempat tak kita layan ni? Jam sudah pukul 12. Okey, dah boleh lah. Kita layan ni. Let's go. Boleh tahan jauh jugalah Subang ni, ya. 2.0 km nak pick up. Jam 11.54. I think kita kena off available lah. Nanti senang kita nak balik. Apa boleh buat. Alright. Turn left on for Sierra and Vergara. Okay guys, kita drop off dekat Subang Airport. Subang Airport, Mr. Pang, orang Kuching. Dia pergi Kota Baru. Tol tadi dia bayar sendiri. RM24, confirm. Done. Submit. Kita letak my destination dekat area Publica on. Submit health lah. Berhenti sekejap di sini. Oh, Summit Hill. My destination, Stabang Public. Alright, tunggu ping. Tapi nak kucil. Guys, kita tak dapat tunggu lah, guys. Guys, saya dah off lah, guys. Tak dapat lah. Tengok, kita sampai 1.13. Aduh, kita nak ambil anak 1.20. Tapi kita dah off. Application kita dah off. Nanti kita review lah. Hujan, guys. Hujan. Oh, tengok orang tu bawa anak dia, guys. Kasihan. Hujan. Oh, sedap si mak ni bawa anak dia. Mari tempat berhenti lah, kak. Okey, hujan. Ya. Kita dah sampai sekolah anak dekat sana. Nanti kita pergi sana, ya. 1.11. Ada 9 minit lagi. Jadi kita review lah. Setakat ini saya rasa lebih kurang pukul 10 lalu tadi kita dapat job. Untuk itu sehingga sekarang ini salah. Okay, itu dia RM61.60, guys. Alhamdulillah. Nah, ada tol RM2.50. 5 job. Alright. Kilometer, alamak, lebih sikit lah. 92.7.
Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Alright, kita akan ambil anak balik sekolah dulu, InsyaAllah. Kalaupun tidak, kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih kerana menonton. Dan jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Bye-bye. Subscribe.